washabbihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, saderengipun monggo kita ngucapaken kalimatut tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kita sedaya tansah pinaringan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, pinaringan panjang umur, ingkang berkah, panjang umur fi taatillah, pinaringan kehidupan hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma. Shalawat salam monggo kita aturaken biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ingkang mugi kita yaktos tetes sumatipun ingkang tansah nurut manut taat sedaya perintahipun ubi sedaya laranganipun lan akhiripun menjang wonten ing akhirah kita berhak nabi syafaatil uzma murafaqah fil jannah. Amin 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 Allahumma amin. Waruya an aliyin radhiyallahu taala annahu qala bainaman nabiyyu jalisun ma'al muhajirina wal ansor id aqbala ilaihi jama'atun minal yahud. Dipun riwayataken saking Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karamallahu wajhah, bilih panjenenganipun ngendika nalika Kanjeng Nabi pinarak lelenggahan awor kumpul sartane tiyang muhajirin. Tiyang muhajirin niku saking luar Madinah, Makkah hijrah nderekaken Rasulullah wonten Madinah, wal ansor lan sahabat ansor penduduk asli Madinah kempal. Id aqbala ilaihi jama'atun minal yahud, dumadaan ujuk-ujuk spontanitas wonten gerombolan jamaah tiang Yahudi manggihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golonganipun tiang Yahudi kala wau faqalu sami taken kalian Kanjeng Nabi. Tiang Yahudi niki takene tapi taken bedheki niki. Iki bener Muhammad sene kitab Taurat ora. Mun nak nyoto Muhammad iki iso jawab bener. Oh, berarti ndak ya. Bener khatamul anbiya'i wal mursalin. Nah, ngoten. Takane ngeten ya Muhammad, inna nas'aluka an kalimatin a'tahunnallaha a'tahunnallahu ta'ala li Musa bin Imrana la yu'tiha illa nabiyyam mursala wa malikan muqarraba. Muhammad, aku tak takon seliramu saking kalimah-kalimah sing diparingake Gusti Allah taala dateng Nabi Musa bin Imran. Sing kalimah iku ora bakal diparingake kecuali wong iku mesti dadi nabi sing diutus dening Allah utawa dadi raja sing duweni ati peparek marang Gusti Allah. Faqala nabi, Kanjeng Nabi ngendika, "Salu ya wis takono." Faqalu nuli tiyang Yahudi matur datang Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, akhbirna an hadhi shalawatil khamsil latif taruduhallahu ala ummatik. Sing pertama Muhammad, aku jae paringi kabar, aku kandhani saking perkarane salat lima waktu iku lho sing mbok lakoni subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ha iku lima sing difardhoake Gusti Allah kanggo umate sampeyan niku, coba aku kandhani. Faqala nuli ngendika kono sapa annabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane, amma sholatul zuhri idza zalatis syams yusabbihu kullu syai'il li rabbih. Salat zuhur iku dilakoni nalikane srengenge lingsir. Ketika yusabbihu kullu syai'in li rabbih, kabeh suwiji-wiji iku do nyucikaken marang pangerane. Waktu zuhur iku lho. Yusabbihu kullu syai'in li rabbih. Kabeh apa wae ora menungso tok. Kewan-kewan, gunung-gunung, langit kabeh do maca tasbih do nyucikaken napa mbersihaken utahe nyucikaken tasbih nyucikaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sholatul asri na asar fa innaha sa'atul lati akala fiha Adamu alaihi salam minasy syajarah. Ketika salat asar iku pas wektune salat asar iku wektu sing pas Nabiullah Adam alaihi salam mangan syajarah woe wit-witan sing dilarang dening Gusti Allah iku pas waktu asar. Mulane waktu asar kan salat. Wa amma sholatul maghribi fa innaha sa'atul lati taballahu ala Adam alaihi salam fiha. Nak waktu maghrib iku waktu sing Gusti Allah taala nrimo taubate Nabiullah Adam alaihis salam. Tapi lete ora kok langsung bar asar mangan syajarah terus maghribe ditampa tobaté mboten ngoten. Wah iku sih panjang tahunan iku. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niku diwaca Nabi Allah Adam terus sing muruki kalimah niku sinten? Gusti Allah. Ngeten niku lho. Dadi panjang sekali jarakipun mangsanipun. Ning pas ketika nglakoni dahar syajarah sing mamnu'ah niku wau waktu asar, waktu maghribe sekian tahun ke depan, puluhan tahun ke depan niku pasti tampa tobaté waktu maghrib. Fama mim mu'mini yusolli hadhihi sholata mukhtasiban summa yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Mula ra ana wong mukmin salat ing salat ikilah salat salat maghrib niku wau kanthi nyuwun tujuane ngudi luru ganjaran terus nyuwun dateng Allah nyuwun apa hajate iku mesti Allah Subhanahu wa taala maringi dateng tiang ingkang salat maghrib niku wau dipun paringi napa hajate. Mula bar salat ya kesunatan donga ora maghrib tok donga. Wa amma sholatul atamah sholat isya fa innaha sholatu allati sholahal mursaluna qabli. Sholat isya iku sholate wong-wong mursalun para nabi rumiyin niku sholatipun sholat isya. Wa amma sholatul fajri dene nak salat fajar utahe salat subuh fa inna syamsa idza tola'at tatlu'u baina qarnay syaiton wa yasjudu laha kullu kafirin min dunillah. Nak pas salat fajar utawi salat subuh niku pas srengenge ketika fajar niku pas srengenge medal niku ida tolaat tatlu metune antarane sungu lorone setan. Mula wong kafir-kafir pas metune srengenge do nyembah ning sing disembah liyane Gusti Allah. Mula kita sebagai tiyang Islam mboten kenging salat subuh kok pas srengenge metu. Usoli fardhu subhi kawanan. Usoli fardhu subhi kesiangan. Boten kenging. Qalu lahu sadaqta ya Muhammad. Terus tiang-tiang Yahudi sami matur dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, sadaqta ya Muhammad. Bener persis iku. Keterangane yo ngono anci. Ngoten niku jae. Mbedheki to niku jengene. Wong ki ambeke wis serti yo. Fama sawabu man sholla. Saiki aku pengen takon ganjarane wong sing salat ku apa wae Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane amma salatu dzuhri fa innaha sa'atul lati tas'aru fiha jahannam. Dene nak salat zuhur iku wektune neraka jahanam mulat-mulat murup-murup. Mulat-mulate niku pas waktu salat zuhur. Mula fama mim mukmini yusolli hadhi salata illa harramallahu ta'ala alaihi nafahati jahannam yaumal qiyamah. Mula ana wong mukmin salat zuhur iku ra ana gejubu Gusti Allah taala ngaramaken wong mukmin iku ngicipi ngrasakaken mulat-mulate jahannam sok ing dalem dina kiamat. Niki ganjarane salat zuhur. Mula kedah diestoaken salat niku kan imadud di tiang agama. Nak wong kok apa salat fardune istiqomah ya tiang agamane cagake kuat. Salate dangtek bolong-bolong ya cagake ora kuat, kropos-kropos ngoten niku. Mula sok ning akhirat yang harus dipertanggungjawabkan pertama kali niku salat. Salat fardu maksudnya. Sementara nggih ana wong senengane nak salat fardhu rasa-rasa, nak salat sunah malah sregep. Lah niki kuwalik niki. Kuwalik madhep jaran niku jenenge. Ora tau kathokan kacamatanan. Ngono iki lha apa? Iki kuwalik to ngoten niku, sabukan, sepatunan. Tapi udo. Niku padha karo ngoten niku. Mazhab jaran ana manungsa kaya ngoten niku. Zakat gak tahu ning sedekah sregep. Mboten bener niku. Mboten bener. Wa amma sholatul asri fa innaha sa'atul lati akala adamu alaihi salam fiha minasy syajarah. Jadi sholat asar wau dipun kandhaken waktu sing Nabiullah Adam dahar wahwahane syajarah wonten swarga sing dilarang Gusti Allah. Fama mim mukminin yusolli hadhihi sholata illa kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh. Mula nek ana wong mukmin salat asar ora ana neh ganjarane kejaba kaya ndheke iku dene nalika piyambake medal saking garba ibuke saking madaran ibuke procot resik bening nyenengke ambune nggih sedhep. Nah, cek bayi anak bayi ini wis umur 40 tahun 50 tahun itu ya rasa 11 ya lah niki urung di dosa kaya kados ngeten niku niki niki menawi salat napa asar sumatala kaulahu terus Kanjeng Nabi ngendika pengendikane limo niku kon rasa lah kok mburine ana khos wa sholatil usta niku nuduhaken nak ana lafal khos diatafaken lafal am niku nuduhaken khose niku memang tertentu memang khos istimewa duweni keistimewaan duweni maziyah berarti sholat usta niki wonten sebagian mufasir ingkang nafsiri sholat asar mergo salat asar ki ya abot niku. Zuhur waya istirahat. Nah, salat asar niku kan koyo dene karepe ora bakal istirahat nek ra magrib koyo ngono to. Padahal iku wis dikeki wektu asar iku istirahat mergo kerja sekesuk iku wis kesel mulo aja terus mbok periode keduane niku terus mbok puwalke tekan magrib. Walah sampai koah kangkung nganti rauman asare niki nganti ilang asare mengko di kangkung dindandi terus keperucut masalah ilang niki wa amma sholatul maghribi fa innaha sa'ah allati taballahu fiha ala adam alaihi salam fama min mu'mini yusolli hadhi sholata muhtasiban summa yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah dene nak salat maghrib iku mau dipun kandhakaken pilih salat maghrib ku wektune Gusti Allah taala nampa tobaté Nabiullah Adam mongko ora ana wong mukmin salat maghrib kanthi nyuwun ganjaran nyuwun Gusti Allah taala napa hajate mesti kejaba dipun paringi dening Gusti Allah napa hajatipun wa amma sholatul atamati fa innal qabra dzulmah dene salat isya kuburan niku peteng dadeg mboten enten jendelane ra ana lawange ora ana pintune petang dedet ana jero bumi zulmah wa yaumal qiyamati zulmah lan dina kiamat sok yo peteng fama mim mukminin masya fi zulmatil lail mongko ra ana utawi wong mukmin sing gelem mlaku ing dalem wayah petenge bengi melaku ila sholatil atamati menuju sholat isya illa harramallahu alaihi wuqudan nar kejaba Gusti Allah taala ngaramaken dadi urip dadi urup-urupe neraka padahal waquduhan nas wal hijarah bahan bakare neraka niku manungsa manungsa niku mboten kayu manungsa wal hijaratu lan watu ya Allah watu dibuakar kuanas niku koncone manungsa ning neraka walah naudzubillah min dzalik lho kaya ngoten niku wa yu'ti nuron ya juzu bihi ala sirat lan Gusti Allah taala paring nur cahaya sing ya juzu bihi kanthi nur niku manungsa iso lewat menuju siratal mustaqim kanthi slamet mboten kecemplung anak siratal mustaqim kok melaku nih maimi ya kecemplung cemplone neraka. Naudzubillah min dzalik. Lah niki salat isya niku yo ora enteng abot. Wa amma sholatul fajri fama mi mu'mini yusholil fajru arba'ina yauman fil jama'ah illa a'tahullah bara'atain. Nah niki sholat sing luwih abot melih niki sholat fajar. Mula ora ana wong mukmin sing gelem sholat fajar nglakoni sholat fajar ora nglakoni arba'ina yauman 40 dina temuli nuli-nuli fil jamaati ing dalam berjamaah salat subuh 40 kali berjamaah terus. Ngoten. Yen iso jamaah ya menangi takbiratul ihrami imam ora kok berjamaah imame wis meh salam pertama. Ha iku mbuncit niku. Cara wong numpak mobil iku gondel iku. Gondel lipat-lipit niku ana ketelisut ya ceblok ya tiba ya kudu numpak sing nggone pertama jok pertama ngarep ngono kae aman. Mulane menangi takbiratul ihrami imam sop pertama menangi takbiratul ihrami imam 40 kali berjamaah. Lah nek dadi imam terus ya jelas nek imam terus nggih kula niki bicara makmum. Illa atahullah baraatain kejaba Gusti Allah taala maringaken dua kebebasan bagi orang yang mau berjamaah subuh 40 kali temuli. Napa ingkang pertama baraatam minan nar bebas sangka nerakane Gusti. Lah nek bebas sangka neraka lha terus ning ndi manggone? Ya ning swargane Gusti Allah. Alhamdulillah. Tapi niki ora kok dingerteni tok ya kudu dilakoni. Dilakoni. Oh. Ning lakoni niki nggih mboten enteng ngeten niki. Wa bara'atan minan nifaq ingkang nomor kali dibebasake saking sifat nifak saking sifat munafik berarti ora termasuk golongane minal munafiqin. Ana golongane minal munafiqin innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Lah nek golongane wong munafik ya kumpule ten nerakane Gusti Allah. Munafik iku zahire kaya wong mukmin ning atine kaya wong kafir. Dadi pelintat-pelintut ngoten niku mudzabdzabina baina dzalik. Dadi wong sing ora komitmen sing pelintat-pelintut wajahi pirang-pirang niku anger kuat ping 40 nuli kalu tiang Yahudi sodakta ya Muhammad. Oh bener sampean Muhammad bener memang ngono. Oh terus jadi takoki meneh wong tiang Yahudi niku walimaftaradallah ala ummatika sauma salasina yauman lan takoneh Muhammad kenapa Gusti Allah taala kok merdoake umat sampeyan niku kon poso posone 30 dina kok ora 3 dina wae umpamane kaya 3 dina ya tetep dijinnya kok ora sedina wae to kaya sedina engko ya jadinya kok ora usah poso wae ra wis to ngoten niki wong ngibadah niku pancen nggih abot wong nglawan hawa nafsu. Wong ya posone mung setahun sepisan ngono niku nek wis meh Ramadan niku ya poso meneh. Lah padahal wis kei 11 wulan ora poso lho iku. Bebas bareng ketekanan Ramadan gresah meneh. Wis poso meneh. Niki abot niku lho. Ngelawan hawa nafsu niku abot. niku ditakenaken niku. Qala inna Adam alaihissalam lama akala minas syajarati baqiya fi batnihi miqdaru salasina yauman faftaradallahu ala dzurriyyatihil ju'a salasina yauma. Wah. Jawabipun Kanjeng Nabi, mergo Nabi Allah Adam alaihissalam nalikane dahar buah sing diharamaken dening Gusti Allah niku wau, buah sing didahar niku manggon ning jero madarane Nabi Adam selama 30 hari. Ten jero weteng iki 30 dina. Mula Gusti Allah taala merdoaken dzurriyae Nabi Adam kon ngeleh selama 30 dinten. Wa yaquluna bil lail tafaddulan minallahi taala ala khalqihi. Sing diperintahkon poso iku nak rina tok ning bengi kena mangan. Mergo apa? Tafaddulan. Oleh maringi fadl Allah, kautaman Allah dateng makhluke Gusti Allah. Jadi saake iki nek umpamane ora disake ora entuk fadl saka Gusti Allah ya 30 dina siang malam ngono. Oh, iki jan kudune syukur alhamdulillah kok siang tok ngono. Ngono kuwi aja ana sing ngenyang umpamane mbok dijam umpamane 12 jam ngono aku milih bengi kok ngono aja ngono. Ijeh bengi, ijeh mulai bengi. Soalnya bengian turu, tangi-tangi langsung buka. Lah. Kalau itu menungso tiga kenaan ijeh dinyang. Qalu sadaqta ya Muhammad, bener sampeyan Muhammad. Memang begitu. Fa akhbirna ma sawabu siyami ummatik. Tapi tak takoni meneh, jae apa ganjarane poso umate sampean 30 dina iku ganjarane apa wae. Qala fama min abdin yasumu min syahri ramadhana yauman muhtasiban illa a'tahu Allahu taala sab'a khisalin. Ora ana kawula poso wulan Ramadan sedina posone upama kanthi luru ganjaran niatipun kejaba Gusti Allah taala maringi perkawis 7. 7 niku napa? 7 tingkah niku yadubul lahmu al haramu min jasadihi. Daging sing yadzubul lahmul haram min jasadihi. Dadi daging sing haram niku ajur utawa napa nggih hilang, ngilangake utawa remuk ilang, babar pisan. Dadi daging sing haram-haram ilang. Mergo dienggo poso niku nggo saged ngilangake daging-daging sing sadurunge poso mau, daging sangka makanan haram, sangka minuman haram, niku dijur. Ajur daging sing haram niku. Wa yuqarribuhu mir rahmatihi. Lan markaken ganjarane poso niki, markaken wong sing poso marang rahmate Gusti Allah. Mulane wulan poso niku kan ana rahmah nggih, wonten sing maghfirah, wonten itkun minan. Nah, lagi parek marang rahmate Gusti Allah. Wa yutihi khairul a'mal, lan Gusti Allah taala maringi amal-amal sing bagus. Dadi mergo poso Gusti Allah taala maringi khairul a'mal. Wa yu'minuhu minal ju'i wal atas, Gusti Allah taala ngamanaken ngrekso wong sing gelem poso Ramadan saking ngeleh lan ngorong. Wa yuhawinu alaihi adzabal qabri, lan ringanaken siksa kubur. Maksudnya ngeleh ngorong iki. Lah poso yo ngeleh ngorong. Ngeleh ngorong ning donya tapi esuk ning akhirat direksa ora bakal ngeleh ngorong. Mergo ngeleh ngorong wis dilakoni ning donya. Wa yutihillahu nura yaumal qiyamah hatta yujawiza bihis sirat. Lan Gusti Allah Ta'ala paring nur cahaya ing dalam dina kiamat sehingga dengan cahaya itu bisa melewati siratal mustaqim. Wa yutihil karamat fil jannah ijeh ditambahi melewati siratal mustaqim lolos tidak ada masalah menuju swargane Gusti Allah ning juru swarga dikai kamulyan. Alhamdulillah. Qalu sadaqta ya Muhammad. Tiang Yahudi wau, "Nggo bener sampean niku bener persis memang begitu." Fa akhbirna ma faddalaka minan nabiyyin. Terakhir, Muhammad, aku tak takon sampean apa sing nyebabake sampeyan iki ngeluwehi para nabi. Nek dibandingake para nabi sampeyan luwih luhur. Faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmi wala karomi. Fakon nabiyina ngungkuli kono sapa kanjeng nabi ing pira-pira nabi min ladun Adam ila Isa fi khalqin ing dalem kedadiane fisike wa fi khuluqin lan ing dalem budi pekertine. Mula sapa wae kumpul kanjeng nabi mesti kalah baguse. Ya kalah apa-apane. Menawa meneh hambune. Kalah sedaya ora ana sapa kono sing paling bagus ketika itu njejeri kanjeng Nabi kawon. Kalah. Ora trimo 6-7 kaceke, iso-iso 1-9. Ha gitu lho. Faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin budi pekerti napa malih yang wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka lan setune sira Muhammad la'ala khuluqin iku yakti oh yakin oh ing atase piro-piro budi pekerti azimin kang agung. Lho niki pengendikan niku ana taukite pinten? Telu niku taukite wa inna inna la lam terus jumlah ismiyah. Oh niku sekali pengendika sing ngendika Gusti Allah langsung dikai taukite telu. Mungkin niku kawulane iku umat-umat ora patek percaya langsung dikai taukite. La'ala khuluqin azim walam yudanuhu fi ilmin wala karamin lan mereka para nabi niku ora iso mareki marang kanjeng nabi ora iso ora kok bandingane iki 6-7 mboten saged fi ilmin ing dalem ilmune wala karamin lan ora ing dalem mulyane niku acake sak adoe dadi upamane kanjeng Nabi segoro nabi-nabi liyane niku mung njipuk seciduk wae sak cawuk seciduk sak ember mun niku upamane udan deres liyane mung njipuk sak tetes kanjeng Nabi kahanane udan sing duwers niku lho niki lho mula ora ana wong sing iso nyipati kautamane kanjeng Nabi sekanthi sampurna niku mboten wonten. Nggih namung Allah niku kang saged. Fama min nabiyyin illa da'a ala qaumihi bil halak wa ana takhartu da'wati li ummati. Ngene sing marai utamane kanjeng nabi dibandingke para nabi mergo ora ana nabi kejaba ndongaaken kerusakan maring kaume. Oh, mayoritas nabi-nabi riyen niku nak di napa larakake atine karo umate niki didongaaken rusak. Allahumma damir qaumi upamanipun. Allahumma ahlik qaumi, rusak mawon Gusti. Wah akhire dirusak kaum Ad, kaum Hud, wah rusak kabeh niku. Kaum Nabi Nuh, oh rusak kabeh. Ning Kanjeng Nabi mboten ndongaake ngoten nalika di pesawate watu ten Thaif niku. Niku kan ditawari to malaikat niku, pun Kanjeng Nabi serahke kula mawon niku umat kaya ngoten niku. Tak junjungne gunung mawon maka diwalik ngoten beres niku. Kanjeng Nabi mboten angsal, ojo nak wong-wong tuane urung iso di paringi hidayah ya engko anak-anake engko ya muga-muga iso. Lho ngono iku harapane ngoten niku jae. Ya Allah, padahal ya wis getahen ngono kuwi nak upamane kita-kita ngeten iki. Ah ampun, saiki ora sah engko. Ngoten ta mesti. Dadi puas rasane ngono. Mboten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wa anat dakhartu dakwati li ummati. Ning kula nyimpen ngengeh, nyimpen kula simpen donga kula manfaat kanggo umat ingsun. Napa niku? Asy-syafa'ah. Syafa'atul uzma. Tetesuk ning akhirat nggih butuhaken syafa'ah. Lah syafa'ah niku ingkang pertama kali dipun aturi syafa'ah niku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus dipun paring-paringaken ngandhap terus. Kita butuh syafa'ah niku. Qalu sadaqta. Oh wong Yahudi niku terus matur malih sadaqta. Bener ya Muhammad. Bener kabeh iku sing awit pertama nganti akhir to. 100% benar. Angge wong sifate Kanjeng Nabi Siddiq. Mula akhiripun tiyang Yahudi nasyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Terus akhirnya tiyang Yahudi mau syahadat masuk Islam derek Rasulillah dados umatipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten mugi manfaat berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu